Ya, kita juga perlu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sukarelawan yang terlibat dalam menjayakan pilihan raya semalam dan juga kepada para petugas SPR yang bertungkus lumus memastikan bahawa semua 4,000 lebih cawangan-cawangan dan juga saluran dibuka dan teratur pengurusannya, walaupun ada beberapa suara-suara yang kurang puas hati. Tapi kita akan dengar daripada tetamu kita, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, mencerah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya untuk mendapat analisis tentang apa yang sebenarnya telah berlaku semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sophie. Ya. Ya, doktor. Baik. Dan kalau kita lihat semalam peratusan yang keluar mengundi agak rendah ya, dan ini merupakan satu orang kata berita yang kurang baiklah bagi kita semua, sebab kalau kita lihat kerugian di situ apabila ramai yang tidak keluar mengundi, maka peratusannya akan menjadi lebih rendah. Komen doktor mengenai perkara ini, silakan. Baik, terima kasih Sophie dan Terence. Sebenarnya terdapat beberapa faktor mengakibatkan peratusan keluar mengundi semalam itu rendah di PRN Johor. Yang pertama, kita lihat pertambahan 750,000 undi otomatik dan undi 18 itu menyebabkan peratusan itu tenggelam dalam angka yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, melibatkan faktor COVID-19 yang masih lagi menular dalam kalangan masyarakat. Itulah dua perkara yang bagi saya adalah faktor yang cukup terkesan, faktor yang mempengaruhi kadar peratusan keluar undi negeri Johor. Dan apatah lagi kita lihat semalam 12 Mac merupakan satu tarikh di tengah bulan Mac, masih ramai lagi yang belum dapat gaji untuk bulan Mac dan berkira-kira untuk pulang ke negeri Johor. Pengundi-pengundi yang berada di luar negeri Johor itu melihat bahawa faktor-faktor ini juga mempengaruhi kadar peratusan mereka untuk keluar mengundi bagi PRN negeri Johor. Tetapi bagi saya tidak terkejut dengan kadar peratusan yang muncul semalam. Kita lihat trend tersebut sebenarnya berlaku daripada Sabah, Sarawak, kemudiannya Melaka dan akhirnya dalam PRN negeri Johor. Jadi mungkin ramai yang nantikan the big one, PRU yang seterusnya untuk keluar mengundi. Apapun, kalau kita lihat kepada keputusannya, 40 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, 2 kerusi lebih daripada kemenangan sebelum ini. Dan ini melihat kepada Barisan Nasional itu mampu berdiri sebagai kuasa politik tersendiri. Parti-parti lain yang tidak bekerjasama sesama sendiri nampaknya kurang mengatur strategi yang tepat. Pandangan doktor. Yang pertama, kita kena lihat bahawa Johor Darul Ta'zim ni adalah kubu kuat Barisan Nasional semenjak daripada merdeka lagi. Tetapi pada tahun 2018 itu wujud satu tindakan merajuk oleh pengundi-pengundi dan rakyat negeri Johor, terutamanya penyokong Barisan Nasional negeri Johor, dan menyebabkan satu keputusan yang berbeza daripada merdeka. Maka itu sebenarnya merupakan satu isyarat pada 2018 supaya Barisan Nasional melihat semula bagaimana strategi, bagaimana faktor-faktor ataupun boleh saya katakan imej yang cukup negatif yang diterima oleh Barisan Nasional. Dan akhirnya saya lihat ada proses penambahbaikan bukan sahaja kepada Barisan Nasional tapi juga kepada parti-parti politik lain yang terkesan dengan PRU 2018. Dan saya juga menilai dan berpandangan bahawa ini adalah momentum yang cuba dibina oleh BN semenjak daripada PRN Sabah, Sarawak, Melaka dan kemudiannya di Johor semalam. Dan dalam konteks COVID-19, ya, saya melihat sebenarnya tidak ada satu alasan yang besar pun untuk pengundi-pengundi tidak keluar mengundi, sedangkan kita telah ada SOP, kita telah ada peraturan ataupun langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh KKM dan SPR. Namun masyarakat perlu lebih bersedia dan menerima ataupun adaptasi dengan persekitaran baru yang berada di sekeliling kita, khususnya dalam COVID-19, supaya selepas ini kadar peratusan keluar mengundi juga akan lebih meningkat. Dan pada waktu yang sama, parti-parti politik perlu menilai bagaimana kaedah untuk berkempen dengan lebih berkesan, tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah lama, kaedah tradisional, hanya pergi ke rumah-ke rumah,
perlu melihat semula kaedah media sosial yang lebih agresif supaya undi ataupun sokongan ataupun kempen sampai kepada masyarakat. Baik, dan kalau kita lihat sepatutnya peratusan akan menjadi lebih tinggi ya, kerana adanya undi 18. Tetapi mungkin juga kurang dari segi pendedahan kepada kepada kalangan ini ataupun golongan ini, khususnya berkenaan dengan bagaimana untuk cara mengundi ataupun kaedah mengundi yang sepatutnya, ataupun mungkin perlu lagi kempen yang lebih besar ataupun lebih secara dekat bersama dengan mereka ataupun golongan 18 ini. Bagaimana pendapat doktor mengenai perkara ini? Okey, yeah. Sophie. Saya melihat pendidikan politik ini perlu diteruskan secara agresif dan berterusan. Bukan sahaja secara formal dan tidak formal, tetapi pada waktu yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mencari maklumat, perlu mengenal pasti dan perlu memahami ya perjalanan politik negara, dan tidak hanya menunggu maklumat itu sampai daripada pihak-pihak yang berwajib. Kita sebagai seorang warga negara perlu mempunyai jiwa yang besar untuk mengenal pasti bagaimanakah sejarah politik negara, apakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara yang hebat dan luar biasa, dan mengenal bahawa inilah sebenarnya proses-proses yang perlu dilakukan sebagai seorang warga negara yang kita namakan warga negara Malaysia. Dan saya juga suka untuk melihat bahawa dalam konteks dunia terbuka hari ini, pendidikan politik itu tidak hanya berlaku ataupun hanya boleh dapati di dalam sekolah ataupun di universiti, tetapi melalui media-media pembacaan, media-media sosial dan pelbagai medium lagi yang sebenarnya mampu untuk merangsang pemikiran politik masyarakat itu supaya lebih ke hadapan. Dan inilah sebenarnya kesedaran politik yang lebih jelas, lebih jauh dan lebih matang dalam konteks negara kita. Dan pada waktu yang sama, bagaimana untuk kita menangani masalah kadar keluar mengundi ini rendah. Saya lihat bukan sahaja SPR, tapi pada waktu yang sama parti-parti politik ini perlu lebih agresif dan tidak hanya menunggu pada kempen pilihan raya ataupun apabila parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Mereka harus pada setiap masa pergi kepada masyarakat dan melihat bagaimanakah mereka mampu untuk memberi kesedaran kepada rakyat, kepada pengundi-pengundi untuk keluar mengundi dan menunaikan kewajipan mereka sebagai pengundi yang berperanan besar menentukan masa depan mereka itu sendiri. Doktor ada berbincang sedikit tadi tentang strategi media sosial. Kalau kita melihat kepada kacau bilau di media sosial, semuanya bising ke arah satu paksi dan tumpuan, dan seolah-olah keputusan telah pun dibuat di media sosial. Namun apabila kita melihat keputusan sebenar jauh berbeza. Adakah suhu politik tanah air boleh ditentukan di media sosial semata-mata, Doktor? Ya, media sosial kita tidak boleh kawal. Penghakiman awal itu telah berlaku di media sosial, dan kita lihat di media sosial kadangkala penghuni ataupun pengamal media sosial ataupun boleh saya katakan mereka yang ahli media sosial ini berlakon ataupun menggunakan akaun-akaun palsu semata-mata untuk memanaskan isu ataupun situasi. Tetapi kita sukar mengesan ya sama ada akaun itu palsu ataupun akaun itu asli. Jadi dalam konteks media sosial ini, saya melihat ini adalah salah satu strategi yang digunakan bukan sahaja oleh parti-parti politik tetapi juga oleh mereka yang diupah, mereka yang sebenarnya sekadar untuk memanaskan keadaan dan situasi semasa. Dan bagi saya, ini sebenarnya tidak wajar untuk digunakan sebagai medium untuk menghukum ataupun mengenal pasti keputusan awal. Tetapi yang paling penting iaitu bagaimana kotak-kotak undi itu adalah keputusan akhir yang menentukan siapakah wakil rakyat, siapakah pemimpin kita yang dipilih oleh rakyat secara sah dan asli berbanding dengan pemilihan di media sosial. Itu dia. Baik, dan doktor, melihat daripada undi rosak ya. Kalau kita lihat penerangan telah pun diberikan iaitu berkenaan dengan proses pengundian itu bagaimana satu persatu telah pun diperjelaskan, tetapi masih lagi ada undi rosak. Dan apa antara faktor-faktor utama yang menyebabkan, adakah mereka sukar untuk membuat keputusan ataupun sengaja untuk melakukan perkara itu supaya mana-mana pihak pun tidak mendapat undi tersebut? Pendapat doktor. Ya. Saya melihat ini adalah protes ataupun satu
perasaan yang tidak suka kepada calon atau parti-parti politik lain, mereka keluar mengundi, tapi rugilah ya, kertas-kertas undi yang telah diconteng, yang undi rosak itu muncul dan tidak memberikan hasil yang baik kepada keputusan pilihan raya. Bagi saya yang paling penting iaitu bagaimana kesedaran politik itu perlu ditanam dalam kalangan masyarakat untuk menggunakan kertas undi dengan cara yang betul. Kita lihat apa yang berlaku di Johor semalam, ada banyak kertas undi yang rosak. Ini menggambarkan bahawa wujud undi protes mungkin disebabkan oleh isu-isu semasa yang tidak menyelubahi atau tidak memihak kepada golongan atau kelompok tertentu. Tetapi bagi saya ini merupakan satu tindakan yang tidak baik untuk masa depan pemilih itu sendiri yang menggunakan kaedah tersebut untuk mengeluarkan yang perasaan mereka, mengeluarkan isi hati mereka melalui undi-undi protes ataupun undi rosak. Sebagai sebuah negara yang matang, sebuah negara yang bergerak ke arah lebih maju, sebenarnya isu ini tidak wujud pun, tidak perlu wujud. Tetapi kenapa masih lagi ada? Itulah saya sebenarnya bingung dan muskil. Ya? Kenapa lagi rakyat kita yang sepatutnya matang dengan politik masih terikut-ikut dengan perasaan yang negatif dan tidak mahu untuk menggunakan saluran yang betul bagi menyalurkan perasaan isi hati mereka itu terhadap apa yang mereka tidak suka. Undi-undi yang dilakukan dalam PRN di Johor itu lakukanlah dengan sebaiknya, gunakanlah sebaiknya. Kalau tidak suka dengan isu-isu dasar-dasar, salurkan melalui apa saja yang platform yang terbaik, khususnya melalui aduan terhadap jabatan kerajaan, aduan terhadap isu-isu semasa ataupun aduan-aduan yang melalui platform yang sempurna. Jangan gunakan ya undi protes, undi rosak itu untuk kita meluahkan perasaan. Saya lihat jabatan-jabatan kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan ada saluran-saluran yang tepat. Tetapi saya lihat menggunakan PRN, PRU atau apa saja berkaitan dengan pihak raya itu merupakan satu kaedah pendekatan yang salah oleh pengundi-pengundi untuk meluahkan perasaan mereka. Itu tindakan yang silap. Doktor, terdapat pelbagai aduan yang juga dilaungkan di media sosial berkaitan dengan saluran yang ditutup awal dan juga tindakan-tindakan lain yang berlaku sepanjang pilihan raya ini. Bagaimana untuk Suruhanjaya Pilihan Raya sebenarnya mendepani aduan yang diterima dan memberi jawapan kepada orang ramai tentang apa yang berlaku? Terence, malam saya lihat respon yang baik daripada SPR, iaitu mereka menyatakan bahawa pusat-pusat undi ditutup awal itu telah diwartakan untuk ditutup awal, maka tidak ada isu, cuma dibangkitkan oleh pihak-pihak yang sengaja untuk memanaskan keadaan demi untuk meraih sokongan atau simpati daripada pengundi-pengundi di saat-saat akhir. Bagi saya, respon yang segera oleh SPR dan kemudiannya makluman yang telah diberikan kepada pengundi secara meluas melalui media sosial ataupun media arus perdana itu langkah yang baik dilakukan oleh SPR dan bagi saya ini perlu diteruskan oleh mana-mana agensi dengan kadar segera memberi respon kepada rakyat, kepada pengundi supaya mereka tidak lagi tertanya-tanya. Dan sudah pasti platform media sosial, media arus perdana ini jika digunakan dengan baik, saya lihat rakyat atau pengundi tidak memberi satu maklum balas yang negatif kepada apa yang berlaku di sekitar mereka. Itulah sebenarnya yang terbaik apa yang dilakukan oleh agensi kerajaan dan SPR hari ini dan tidak lagi menunggu-nunggu ya, makluman atau jawapan yang mereka sendiri muskil dengan apa yang berlaku di sekitar mereka khususnya dalam PRN Johor semalam. Baik, Doktor, untuk calon-calon yang telah berjaya mendapat undi di tempat mereka dan telah berjaya meraih sokongan para bangsa Johor ataupun warga Johor yang telah keluar mengundi semalam, apakah yang perlu mereka lakukan selepas ini untuk memastikan janji-janji yang disampaikan kepada rakyat Johor benar-benar dapat ditepati?
Yang berhormat di Johor, anda tidak ada banyak masa lagi untuk berbulan madu atau berhoneymoon kerana rakyat memerlukan khidmat anda yang terus kerja serta merta, dan mereka perlu terus turun padang untuk memastikan bahawa apa yang dijanjikan dalam manifesto, khususnya ikhtiar Barisan Nasional itu dilaksanakan dengan kadar segera. Kerana rakyat di luar sana menunggu-nunggu, berada dalam keadaan sukar, khususnya dalam konteks kebajikan mereka, dan mereka mendambakan sebuah kerajaan yang mampu untuk membantu kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka untuk keluar daripada krisis COVID-19 dan ekonomi yang sedang berlaku, bukan saja di Johor tapi di seluruh negara. Yang berhormat itu bukan sekadar yang berhormat, tetapi itu yang berhikmat, yang membantu kehidupan rakyat 24 jam. Tidak boleh bekerja 8 hingga 5 petang sahaja. Mereka perlu bekerja untuk rakyat. Negeri itu sebenarnya negeri untuk mereka berkhidmat kepada seluruh rakyat negeri Johor. Walaupun di beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri terdapat beberapa wakil pembangkang menang di kawasan tersebut, tapi saya yakin sebenarnya di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Hasni, beliau akan memberi khidmat kepada seluruh rakyat negeri Johor, kerana bangsa Johor ini bangsa yang akan bermuafakat, akan bersatu hati, bersatu padu, meskipun mereka berbeza fahaman politik sebelumnya. Tetapi selepas PRN, mereka mampu untuk membangkit dan memulihkan semula bangsa Johor dan negeri Johor Darul Ta'zim. Itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob selaku pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran Politik Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya. Terima kasih banyak di atas penerangan, penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Yeah. InsyaAllah apa antara faktor-faktor yang menyebabkan peratusan rendah sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Doktor. Sama-sama, Sophie, Terence. Jumpa lagi. Jumpa lagi, insyaAllah. Memangnya pandangan Dr. Taufik, hot stuff lah. Yeah. Semua media masa akan mencari pandangan Dr. Taufik antara suara-suara politik yang kuat ataupun suara-suara pemerhati politik yang kuat di dalam negara pada ketika ini.